ketemu lagi dengan gue. Dan ya, udah lama banget gue gak bikin konten. Tapi mulai hari ini kayaknya bakal upload rutin lagi. Kenapa? Oh iya, tentu saja karena bokek. Dan kayaknya juga bakalan lebih sering posting soal ngegambar lagi. Ya, langsung saja kita ke video hari ini. Jadi gue sering banget lihat postingan bocah-bocah manja di grup ngegambar yang bilang kayak gini. Aku kalau ngegambar gak bisa bagus. Soalnya cuma pakai pensil 2B doang. Ada lagi yang bilang gini. Wah, gambar lu jelas aja bagus, terusnya aja lengkap. Dan ada juga yang bilang, ngegambar kok cuma pakai pensil 2B? Pakai yang lebih bagus dong. Jadi apakah benar kalau ngegambar cuma pakai pensil 2B doang hasilnya nggak bagus? Mari kita coba. Nah, sebelumnya, alasan orang ngegambar cuma pakai pensil 2B itu biasanya karena toko buku di area mereka nggak ada yang jual pensil selain pensil 2B. Dan kalau mau beli pensil 8B dan sebagainya, perlu ke kota atau beli lewat online yang di mana harga ongkirnya bisa sampai 3 kali harga pensilnya. Jadi sebenarnya ngegambar pakai satu jenis pensil itu bisa juga sih. Dan nanti gue sekalian mau bagi sedikit tips kalau kalian mau ngegambar cuma pakai pensil 2B. Sebelum mulai ngegambar, kita pilih dulu pensil dan kertas yang pas. Baik, yang pertama adalah pensilnya. Untuk pensilnya ini, setiap merek tingkat kehitamannya berbeda. Misalkan, ini ada pensil 2B, Staedtler, dan 2B Faber-Castell. Nah, dari kedua merek ini, Staedtler lebih hitam dibandingkan Faber-Castell. Dan saya sarankan pakai pensil yang paling hitam. Dan kalau di daerah kalian ada yang lebih hitam dari pensil Staedtler, bisa kalian pilih. Atau kalian juga bisa pakai keduanya. Dimana yang satu buat bagian gelap, dan yang satunya buat bagian yang agak terang. Selanjutnya adalah kertas. Untuk kertas, kita pilih kertas yang agak tebal dan agak kasar. Dan jangan pernah pakai kertas HVS, karena kertas HVS, kertasnya licin dan bakalan sulit kalau mau bikin bayangan yang gelap. Sekarang kita langsung masuk ke tips-tipsnya. Yang pertama, pastikan pensil kalian runcing. Kalau males ngeraut, bisa pakai pensil mekanik. Ini gue pakai pensil mekanik yang satu isinya Pilot 2B, dan yang satunya lagi Pentol. Ini yang satu kecil dan yang satu besar. Yang satu 0,5 dan yang satu 0,9. Dan ini harus runcing. Karena kalau nggak runcing, biasanya nggak bisa gelap pas kita pakai buat ngarsir. Selanjutnya langsung aja kita mulai bikin sketsa awalnya, pakai pensil yang lebih gelap. Di sini gue pakai Pentol 2B. Dan ini gue udah bikin sketsa dasarnya. Nah, selanjutnya kita bikin dulu dari bagian paling gelap. Alasan dimulainya dari paling gelap ini, nanti biar kita lebih enak ketika nentuin bagian terangnya dan kita tahu batasan paling gelap dari pensil ini. Jadi, kalau kita mulai dari terang dulu, nanti nggak ketahuan pensilnya gelapnya bisa sampai seberapa. Ntar kita ngira kalau masih bisa gelap dan ternyata udah mentok gelapnya. Dan kalau udah ketemu bagian paling gelap, kita bisa pelan-pelan ke bagian yang lainnya, sedikit demi sedikit. Untuk lebih jelasnya, tonton video progresnya berikut ini.